Assalamualaikum. Gimana nih tadi kesimpulan kajiannya? Ya, jadi kayak fitnah akhir zaman nih di masa-masa sekarang ini, kita tuh udah termasuk ke dalam fitnah akhir zaman. Kayak anak muda kayak kita ini udah kejerumus gitu ke dalam fitnah akhir zaman, kayak penggunaan gadget, efisiensi waktu buat kita juga. Jadi intinya kita sebagai generasi muda harus membentengi diri dari fitnah akhir zaman yang pada kajian ini tuh didasarin ke zina. Dan zina itu mulai dari mana? Zina itu mulai dari pornografi. Pornografi mulai dari mana? Mulai dari medsos. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita harus berhati-hati nih menggunakan medsos kita gitu. Ya, untuk kajian hari ini banyak manfaat yang bisa kita ambil dan gak rugi sama sekali gitu. Apalagi tentang fitnah akhir zaman, kita mikirnya ke dajjal, mikirnya kemana-mana, padahal ada yang lebih dekat dari kita, terutama tentang syahwat gitu kan. Syahwat itu padahal anugerah gitu. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah itu pasti ngasih syahwat ke kita gitu. Cuman gimana caranya kita mengontrol syahwat itu? Tadi sudah dipaparkan jelas oleh Ustadz Dika, alhamdulillah materinya juga mudah dicerna oleh remaja. Jangan lupa nanti di kajian swipe yang lain hadir ya.